Ribuan warga Tangerang, Banten mengikuti gerak jalan sambil menggunakan sarung untuk menyemarakkan bulan Muharram. Gerak jalan sarungan ini diikuti 3.000 peserta yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Selain mengkampanyekan gerakan hidup sehat, gerak jalan ini juga sebagai bentuk pelestarian budaya sarungan. Acara ini menjadi simbolisasi tradisi Kota Tangerang sebagai kota akhlakul karimah. Nurdin, penjabat wali kota Tangerang, mengatakan acara ini merupakan rangkaian kegiatan Festival Al-Azom yang digelar selama bulan Muharram. Ini salah satu bagian dari kegiatan Festival Al-Azom di mana di dalamnya kita melaksanakan jalan sarungan. Dan kita berharap jalan sarungan ini menjadi salah satu identitas Kota Tangerang juga sebagai kota yang akhlakul karimah. Jadi memajukan kegiatan budaya, kegiatan tradisi, dan sekaligus untuk menggerakkan agar masyarakat bisa hidup.